Okey, assalamualaikum semua, kembali ke Baik Punyalah channel. Okey, kali ni kita nak kita buat tutorial untuk kita YouTuber semua isi update untuk Google AdSense cukai dan ataupun pajak ataupun dikenal sebagai tax. Okey. Peraturan baru ya, semua YouTuber kena isi borang ni. Okey, tonton sampai habis. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, kita masuk terus ke Google AdSense. Okey, dekat sini ada keluar peringatan ya. Okey, dekat sini ada keluar urus maklumat cukai. So, kita tekan tambah maklumat. Okey, dekat sini dia suruh kita masukkan email YouTube anda, email dan password YouTube. Okey, dah lepas you all letak Gmail dan password, so dia akan keluar dekat sini. So kita klik individu. Okey, kita next. Dia akan keluar. Okey, ini adakah anda daripada Amerika Syarikat? Bukan. Kita pilih cukai, borang cukai yang pertama sekali untuk individu. Okey, tekan majukan untuk isi borang. Okey, tunggu sekejap. Okay, dia akan keluar maklumat lain yang perlu anda isi. Okey, ini nama. Negara penting, negara mana? Negara asal anda. Okay, saya pilih Malaysia. Okey, ni bawah ni nombor pembayaran cukai. Ini adalah pilihan. So, kalau ada kita isikan, kalau tak ada tak perlu isi. Then klik seterusnya. Okey, sebelum kita next, kita semak dulu sama ada kita dah isi belum yang atas tadi. Okey, baru kita tekan seterusnya. Okey, dekat sini ada keluar nama negara dan alamat anda . Pastikan alamat yang boleh surat menyurat sampai. Okey, dekat sini ada kena halangan cukai. So, adakah anda menuntut kadar? So, kita letak tidak. Okey. Okey, kita perjanjian cukai, kita pilih tidak. Okey. So, lepas tu kita tekan seterusnya. Okey, tunggu dia loading. Nanti dia akan keluar pengesahan. Okey, yang macam ni kita akan tekan saya mengesahkan. Mengesahkan yang apa yang kita isi tadi benar. Okey, dekat sini nanti korang akan tekan seterusnya. Okey. Okey, tekan pengesahkan dan klik seterusnya. Okey. Kat sini nanti dia akan keluar syarat-syarat lah, terma dan syarat dia. Okey. Okey, dekat sini korang nak baca pun boleh. Okey.
Okey, dekat bawah ni ada tantangan. So, you all letak nama penuh anda. Okey. Nama penuh. Okey, dekat sini. Adakah anda orang yang disenarai di atas? So, kita tekan ya. Saya adalah orangnya. Okey. Okey, nombor 6 aktiviti yang berada di Amerika Syarikat . Okey, dekat sini kita pilih tidak. So kita mengesahkan, so tekan kotak kecil tu. Okey. Di bawah nanti. Okey, di bawah ni affidavit perubahan status. Okey, adakah kita ada menerima pembayaran atau tidak? So, mana YouTuber yang pernah menerima bayaran? So, dia boleh klik nombor 2. So, macam saya baru lagi. So, kita klik nombor 1. Kita klik yang atas. Saya memberikan maklumat cukai untuk pembayaran baru atau yang belum menerima bayaran. Okey. Okey. Dan kita tekan butang button serah. Okey. Tunggu sekejap. Okey. Reloading. Kita dah. Okey. Lepas tu dia akan keluar diluluskan. Okey. Ini saja tutorial untuk kali ini. So, korang yang belum lagi buat, boleh buat nanti . Okey, itu saja dari kami Baik Pintar Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen and share. Semoga channel ini bermanfaat untuk semua. Bye.